Assalamualaikum. Diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Aku ini baru pertama kali ya mau bikin video ini channel aku. Sudah dari dulu sih berencana bikin channel gitu. Soalnya banyak yang meminta teman-temanku yang ada luar India, kebanyakan yang di Indonesia gitu ya. Ayo dong katanya bikinin video apa tuh, gimana keadaannya di India, seperti apa, apakah sama dengan di Indo atau enggak. Nah, sekarang aku mau buktiin ya teman-teman. Pokoknya yang meminta sama aku suruh videoin gimana keadaannya di India. Nah, aku ini baru mulai ya, mulai aku ini aku melaksanakan permintaan teman-teman. Ya, sebelum lanjut aku perkenalkan dulu ya, namaku Ruqyah Ahmad dan biasa dipanggil Dahmun Mother. Ini channelku Dahmun Mother ya guys. Yuk ikuti videonya. Ini aku nih baru berangkat dari rumah, baru keluar dari rumah ini menuju ke suatu tempat ya, keliling-keliling gitu. Tapi sekarang nggak bebas ya guys, belum bebas jalannya itu apa keluarnya gitu, harus hati-hati kita dan harus selalu pakai masker. Ini aku bukan sadaran ya guys, setiap hari keluar itu nggak pakai cadar, soalnya sekarang aku nggak pakai masker, kan diharuskan pakai masker ya. Jadi aku ya apa adanya aja gitu, kerudungku sudah ditutupi, pakai tutup mulutku biar itu seperti itu gantinya masker ya guys, bukan aku cadaran. Nanti lain kali video yang lainnya insyaallah aku cuma pakai masker, kan diharuskan kalau nggak pakai masker nanti takut ketemu di jalan itu sama bapak-bapak tuh yang ada itunya tuh, yang ada mereknya gitu ya, biar ketawa gitulah, nanti ditanya gimana gitu kok nggak pakai masker. Makanya aku apa adanya kerudung di itu. Nah, ini lagi aku lagi ada di perjalanan ya. Ini seperti inilah di India tuh, yang enggak jauh berbeda dengan Indonesia ya guys. Ini tuh, ini di pinggir-pinggir nuh jalan nih seperti ini tuh, bahan banyak pohon-pohon. Ini di jalan ini Kerala-nya, aku ada berada di Kerala. Di itu Indianya aku berada di Kerala. Ini mumpung aku masih ada di India, jadi makanya permintaan teman-teman. Halo teman-temanku, yang kalian yang meminta itu videoin, ini aku baru mulai, ini pertama ya, video pertama. Makanya nanti ikutin video yang selanjutnya, aku pasti berlanjut itu insyaallah. Ini tuh segini ini tuh di pinggir-pinggir jalan ya, enggak beda lah sama Indonesia. Bedanya itu ya bahasa sama makanan. Di sini tuh di India itu enggak ada bahasa Sunda guys, bahasanya ya bahasa India, bahasa Kerala. Kita yang enggak tahu lah, enggak ngerti sedikit-sedikit ya. Kalau misalkan ada orang marah pakai bahasa dianya, kita jawab aja pakai bahasa Sunda ya guys. Seru banget nih. Ini tuh pinggir ini toko-toko. Sekarang karena hari Minggu, ini videonya aku hari Minggu ya, kemarin tuh banyak yang nutup di sini. Minggu tuh banyak itu karena masih ada COVID-19. Mudah-mudahan ya guys, aku juga ini masih belum bisa pulang ke Indonesia karena belum ada pesawat umum yang bebas yang seperti biasanya berangkat gitu. Jadi menunggu aja
Doain aja ya guys, doain aja ya teman-temanku. Pokoknya doain cepet nggak ada, biar aku juga cepet pulang. Tuh ini di pinggir ini masih di kampung ya. Nah ini ada pom bensin. Tuh, ini aku mau menuju ya seperti ini. Nanti ini belum yang lainnya, ini baru pertama, ini baru pembukaan ini video. Makanya jangan lupa ya, biar enggak ketinggalan sama video yang lain, mohon di subscribe, like, share. Nih tuh aku lagi di jalan nih, di jalan nih. Masih panjang ini, masih panjang karena aku ada yang dituju nih, mau ke rumah temen, mau main sebentar gitu. Sekarang kan main juga nggak bisa lama-lama, dibatas paling beberapa menit itu. Nuh di pinggir-pinggir jalan nih banyak ada yang jualan tuh, ada yang jualan nih. Itu tanahnya merah seperti percis seperti di Indonesia. Ini rumah-rumah tuh, rumah itu tanahnya merah. Ini di jalan, aku masih di jalan, belum nyampe ke yang ditujunya, masih keliling-keliling. Insya Allah ya, kalau sudah bebas nggak ada COVID-19, aku akan perlihatkan semua di mall-mall, di shopping-shopping. Insya Allah, makanya ikutin terus. Ini sudah, yuk kita biar enggak itulah, sambil jalan kita dengerin musik karena kita kangen sama musik-musik Indonesia itu. Nah yuk setelin aja musiknya.